Assalamualaikum, hai semuanya, saya Teja. Nah, jadi hari ini aku akan nge-review dan ngerekomendasiin ke kalian produk hand spray atau hand sanitizer yang murah banget, tapi wanginya tuh sangat-sangat enak. Jadi sangat enak untuk dipakai sehari-hari. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus. Nah, jadi ini dia produknya. Ini adalah Evangeline Hand Spray. Nah, pasti kalian familiar kan dengan brand Evangeline? Evangeline itu adalah brand parfum yang sering banget aku review di YouTube channel aku. Dia itu terkenal banget sebagai parfum yang banyak banget variannya, wanginya enak-enak, dan juga harganya murah banget, di bawah 30.000. Nah, kali ini mereka nge-launching namanya Evangeline Hand Spray. Sampai video ini dibuat tanggal 2 Juli 2020, dia baru aja ngeluarin 3 aroma. Yang pertama yang warnanya orange kayak gini, ini adalah aroma lemon. Kemudian untuk yang warna hijau ini namanya aroma cucumber. Dan yang warnanya ungu ini adalah aroma lavender. Untuk botolnya kayak gini, dia botolnya plastik dan ini plastiknya kokoh banget. Tutupnya juga nggak mudah lepas-lepas. Dan untuk printannya tuh cantik banget ya. Jadi kalau orang lihat tuh kayak hand spray harga 50 ribuan untuk segede ini. Padahal harganya tuh murah banget. Segede ini itu 100 mili dan harganya cuman 14 ribu aja. Tadi aku cek di Shopee, di Evangeline Official Shop. Nanti untuk linknya aku taruh di description box untuk memudahkan kalian berbelanja. Gila, murah banget. Biasanya untuk hand spray merek lain itu 50 ml 14 ribuan. Tapi ini 2 kali lipat lebih banyak dan aromanya tuh wangi banget. Nah, setahu aku dia juga ada di Tokopedia. Namanya Evangeline Parfum. Nanti untuk linknya aku taruh juga di description box, oke? Okay? Alkoholnya di sini 70% alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik. Dan yang kedua, dia mengandung aloe vera yang katanya bisa melembabkan dan melembutkan kulit. Jadi kalau sehari-hari kita pakai hand spray ini, itu nggak buat kulit kita jadi kering. Dan juga ini tuh walaupun ada aloe veranya, dia nggak lengket sama sekali. Nah, di sini aku bakalan tampilin ingredients-nya biar kalian bisa lihat. Untuk Evangeline Hand Spray ini, dia udah ada nomor BPOM-nya. Dan juga ini tuh produk lokal, yaitu diproduksi di Tangerang, Indonesia. Spray-nya juga bagus. Bisa nyebar gitu. Ini yang aroma lemon, baunya enak banget. Baunya seger, soft. Terus ini ada aroma yang cucumber. Baunya bau timun, enak banget, seger juga. Baunya soft. Terus ini ada aroma lavender. Ini enak banget semuanya. Nah, kalau kalian tanya wangi yang paling aku suka yang mana, jujur tiga-tiganya wanginya enak banget. Dan aku malah menyarankan kalian untuk langsung beli ketiga-tiganya. Karena harganya murah banget, cuma 14.000 untuk 100 ml segede ini. Apalagi sekarang kan, sejak COVID-19 atau virus corona itu, kita jadi sering banget pakai hand sanitizer untuk keluar rumah, untuk nyemprot gagang pintu, untuk nyemprot gagang motor, untuk nyemprot tangan juga, atau meja sebelum kita makan juga, tempat duduk atau pegangan-pegangan di tempat umum lainnya, itu wajib kita semprot pakai hand spray. Tapi kalau kalian masih maksa banget nih, aku disuruh pilih satu, yang paling aku suka adalah yang aroma lemon. Ini seger banget baunya. So, jadi segitu aja review aku. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat kalian nggak punya hand spray atau hand sanitizer. Karena ini dari merek Evangeline bener-bener bagus dan semurah itu. Oke, segitu aja review dari aku. Jaga kesehatan buat kita semua. Bye-bye.